Hai guys, belajar editing pemula. Oke, jadi video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat, gimana sih caranya buat animasi kedap-kedip dengan mudah yang belum kalian ketahui di aplikasi CapCut dan aplikasi dan animasi flash lainnya ya. Jadi ini mudah banget, simple banget ya, enggak mungkin kalian ketahui. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja tanpa banyak bacot ya. Kalau kalian belum punya aplikasi CapCut atau CapCut, kalian bisa langsung saja ke Google Play Store langsung download ya. Langsung saja kita buka aplikasi CapCut-nya. Di sini kita buat project baru. Kita tambahkan file yang ini dia tidak ditambahkan. Di sini aku pakai yang ini. Kita tunggu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini animasi jadak jidukku sendiri ya. Nah, dari TikTok. Oke, langsung saja gimana sih caranya ya. Biasanya orang rata-rata kalau buat kedap-kedip itu biasanya pakai overlay ya, guys. Pakai overlay lalu ditambah background hitam terus dianimasi. Cuma animasinya tuh kalian harus manual. Di sini kita mudah banget gimana caranya. Langsung saja kalian ketekan stiker. Di sini kita pakai stiker. Tambah gambar lalu tekan yang background hitam ya. Kalian bisa saja pakai Google Play Store, Google Play Store Pixel Lab ya, buat background hitam ini. Nah, misal kita taruh sini ya, kita tarik ini, habis itu kita perbesar seperti ini, kita fullkan ya, fullkan ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu habis itu kita tarik ya, tersesuai selera aja ya, sesuai selera kedip-kedipnya berapa durasinya ya. Langsung saja kalian tekan animasi, tekan ulang, habis itu kalian ke samping seperti ini, kita pilih yang flash dan semakin ke kanan semakin lambat, semakin ke kiri semakin cepat. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi mudah banget buat animasi seperti ini. Dan animasi kedap-kedipnya ya, jadi gampang banget. Kalian harus pakai stiker ya. Ya, stikernya tersimpan di atas. Jadi orang-orang buat animasi seperti itu yang kedap-kedip itu, yang cepat-cepat itu dari pakai stiker ya dan animasi. Kalau pakai overlay itu animasinya masih belum ada, kurang. Jadi animasi masuknya itu beda. Jadi terus gimana bang cara buat buat flash ya, buat flash kayak putih gini ya. Oke, supaya jeduk-jeduknya yang terakhir gitu ya. Oke, langsung saja kita tekan pertama, misal kita tambahkan dulu dua project. Ini sama ini. Nah, bisa kan di tengah-tengah ini ya. Kita langsung baru ini tekan overlay. Overlay lalu kita tambahkan background yang berwarna putih. Kita pakai yang ini aja. Lalu kita sampai kita crop, kita ambil bagian warna putihnya saja, kita pangkas. Nah, kurang lebih seperti ini kok, tidak bisa ya guys. Oke, di sini kita pangkas. Nah, kita tekan centang, habis itu kita zoom seperti ini, kita keluar, zoom seperti ini, kita fullkan. Habis ini kepanjangan kita taruh tepat di tengah-tengah. Nah, sebenarnya di Ken Master bisa karena ini tutorial untuk CapCut ya. Oke, di sini kalian pilih gabungkan, habis itu kalian tekan yang overlay ya, kurang lebih seperti ini ya, dan jadilah flash putih. Nah, kalau durasinya kurang panjang kalian bisa bisa kalian tambahkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi misal kalau ada beat di tengah, kalian bisa tambahkan sebuah background putih seperti ini supaya ada flash warna putih. Dan cara buat yang tadi yang kedap-kedip warna hitam, kalian bisa buat pakai stiker, lalu kalian tambahkan stiker, habis itu gambar dan baru background warna hitam. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys, cara buat animasi kedap-kedip dan flash. Jadi sederhana yang tidak kalian ketahui dari CapCut. Nah, kita berbesar. Nah, lihat. Nah, oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.
Lalu kalau sudah tekan ekspor sebelah kanan. Nah, pokoknya seperti ini. Jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Belajar editing pemula. See you next time. Bye bye.